Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, minggu ini minggu ke-6 ya. Tentang BAM. Kemarin HAM. Sekarang BAM. BAM, BAM. Atau Bidirectional Associated Memory. Oke. Nah, BAM atau Bidirectional Associated Memory ini model JS, ya, jaring saraf, yang memiliki dua layer. Ya, dua lapisan yang terhubung penuh dari satu lapisan ke lapisan lain. Nah, pada jaringan ini memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lapisan input dan output. Jadi namanya juga bidirectional ya. Jadi ada dua arah, dua jalur dan terhubung satu sama lain. Namun demikian, nah bobot yang menghubungkan ini berbeda ya dengan akan sama dengan B ke A. Jadi bobot A ke B ini sama B ke A itu sama nilainya ya. Nah, bisa dikatakan bahwa matriks bobot ini menghubungkan neuron pada lapisan output ke lapisan input, ini sama dengan transpose matriks bobot di neuron yang menghubungkan lapisan input ke lapisan output ya. Oke. Nah, untuk arsitektur jaringan BAM sendiri, nah, ini kalian bisa lihat ini ada perbedaan dengan HAM. HAM di mana mereka hanya B ke A atau A ke B ya, biasanya dari input ke output. Nah, kalau ini dia bidirectional, jadi dua arah ya. Ada yang misalkan di situ ada tiga neuron per lapisan input, ada yang dua neuron per lapisan output. Nah, ini saling berhubungan semuanya, saling menyatu ya. Nah, perlu diingat jenis-jenis BAM ya. Yang pertama ada BAM discrete. Nah, BAM discrete ini ada dua kemungkinan juga ya untuk tipe datanya. Ada binary dan bipolar. Nah, matriks bobotnya ini demikian dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan pasangan vektor input dan vektor output. Nah, untuk vektor input biner ya, bisa Anda lihat pada layar Anda, itu rumusnya adalah WIJ sama dengan sigma P di dalam kurung W dikali SI ya, P min 1 dikali W kali TI P min 1 ya. Oke. Nah, sedangkan untuk vektor input bipolar ya, matriks bobot ini ditentukan sebagai WIJ tadi tanpa yang ada minusnya ya. Nah, sedangkan fungsi aktivasi yang digunakan ya. Nah, coba Anda lihat di situ dengan catatan bahwa input-input hasil olahan pada jaringan X in I atau Y in J ya. Ini sama dengan nilai threshold atau threshold ya, theta ya. Maka fungsi aktivasinya akan menghasilkan nilai sama dengan nilai sebelumnya. Oke. Sebentar ya, masih ada masalah. Nah, sebentar. Nah, tadi kan adalah BAM discrete. Discrete ya. Nah, sekarang adalah BAM kontinu. Nah, BAM kontinu ini mentransformasikan input secara lebih halus lagi dan kontinu. Artinya berkesinambungan ya, secara terus-menerus ke kawasan output dengan nilai yang terletak pada ring 0 sampai 1. Nah, biasanya yang digunakan adalah fungsi sigmoid ya, untuk yang kontinu ya. Nah, seperti Anda lihat di sini algoritma untuk kontinu ya. Pertama kita inisialisasi bobot untuk awalnya, langkah awalnya ya. Ini kita inisialisasi semua sama ya, 0 kayak yang sebelum-sebelumnya, HAM juga sama. Kita inisialisasi semua dengan 0 ya. Nah, untuk tiap-tiap input baru kita memberi input pola X ini ke lapisan X ini, kita set ya X sebagai pola input ya. Nah, X ini input, sedangkan Y adalah untuk di set sebagai menjadi vektor 0 untuk lapisannya ya. Jadi 0 kita set. Nah, baru kita kerjakan aktivasinya bila belum konvergen. Nah, kalau belum konvergen maka perbaiki setiap unit aktivasi di lapisan Y ya. Nah, setelah itu baru kita aktivasi lagi di lapisan X. Nah, baru kita tes ke konvergenannya. Jika vektor X dan Y telah mencapai keadaan stabil, maka iterasi akan berhenti. Jika tidak, lanjut.
ya. Nah, ini untuk contoh program perceptron and fungsi N ya, untuk dua input I/O dengan binary ya. Nah, sama seperti minggu kemarin, silakan Anda coba ya. Dan hasilnya nanti 4 min 68. Oke, ini coba lagi. Nah, silakan baca baik-baik untuk tugas minggu ini. Tulislah program MATLAB untuk jaringan perceptron dengan fungsi logika N. Input outputnya lebih polar, masukannya adalah silakan Anda baca lihat ya. Untuk subjek emailnya ya, perceptron N bipolar, silakan dikirim melalui rsk@rlmalu.ac.id. Ini tugas berlangsung 1 minggu ya. Nah, untuk UTS, karena ini kita sudah mau dekat UTS ya, beberapa minggu lagi. Ini ada proyek di mana kita membuat ada untuk nilai A ini, apabila ada rancangan layar ya, adanya algoritma yang sudah diterapkan dalam program perseberuan dan ada tampilan GUI, walaupun itu sederhana ya, jadi nggak usah terlalu wow gitu lah ya. Nah, ini kita indikatornya seperti ini. Nah, untuk nilai B, rancangan layar ada, tapi algoritma ada, tapi tampilannya Anda nggak buat misalkan ya. Nah, ini B ya. Nah, sedangkan C, misalkan ada rancangan layar tetapi algoritma Anda belum diterapkan di dalam programnya, namun GUI-nya ada, tapi nah, ini C ya. Nah, D, apabila cuma ada rancangan layar saja, sedangkan yang dua ini belum ada. Dan terakhir adalah E, apabila Anda tidak mengerjakan sama sekali. Oke, berarti ini tuh ada yang mengerjakan sama sekali ya. Oke, nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada minggu ke-6 ini untuk BAM ya. Mungkin minggu depan kita akan belajar bagaimana tentang studi kasus BAM ya. Contoh-contohnya ya, seperti itu. Oke, wabil tabarakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, dan jangan lupa di Google Classroom dan WhatsApp. Ya, selamat siang ya. Dadah.